Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Nina buat buket ni lah. Buket simple, buket surprise. Hari ni Kak Nina guna yang ni. Kita buat buket rempah ratus. Ada beberapa keping rempah ratus ni, paket. Kari ayam, serbuk cili. Yang ni rempah sup. Kita guna yang ni. Okey, jom kita buat. Lepas tu yang ni 2 keping wrapper color cream dan purple. Okey. Span, lidi, ribbon dan bunga. Bunga ni macam-macam lah boleh letak eh. Hari ni Kak ni ada yang ni lah. Okey, jom kita buat. Okey, macam ni eh. Kena gam banyak sikit sebab rempah ratus ni dia berat. Dia tak seperti apa tu, snack. Snack ringan je. Wrapper.
Dia susah sikit eh, span ni. Ha, sebab tu kita lebih suka guna yang polystring tu. Ha, tengok dia tak lekat dia punya satip ni. Retip ni ya. Eh. Kita sortik dia dari depan. Okey. Yang lagi dua keping ni kita potong lagi dua. Nah, lidi ni kita patah dua lah. Sebab ni terlampau panjang. Okay, macam ni je. Lepas tu letak tip. Okey. Kita buat dalam 5 ke 6 batang eh. Ok,
Okey, kita dah susun macam ni. Yang kita lipat-lipat tadi tu. Kita dah susun. Okay, sekarang kita nak tipkan dia. Okay, kita adjust sikit. Okay, kita punya yang ni dah ready, dah siap. Lebih kurang macam ni. Okay, kita sekarang ni kita nak buat ribbon untuk letak kat sini. Mana daun dah dipotong tadi. Okey, macam ni. Okey. Kita ikat. Lepas tu kita kembangkan dia. Macam ni je. Simple. Letak kat sini. Kalau rasa kecil, kita buat satu lagi. Okay, kita punya bucket dah siap. Okay, inilah hasilnya. Sangat simple dan menjimatkan buat sendiri. Terima kasih menonton. Jangan lupa mencuba. Okay, Assalamualaikum.